Dalam masa 2 tahun, saya berkhidmat sebagai yang dipertua negara. Saya telah berpeluang menyaksikan banyak kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan dalam negeri Sabah ini. Saya juga berpeluang memerhati tumbuhnya kebijaksanaan berpolitik dan perasaan keyakinan atas diri sendiri di kalangan rakyat sekalian. Sungguh pun begitu, yang penting sekali dalam negeri ini ialah untuk memahamkan apakah haluan yang sebenarnya bagi menjamin dan menjalin nasib kita dan anak-anak kita di masa hadapan. Maka untuk melaksanakan tujuan ini, saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari pelantikan sebagai yang dipertua negara bagi kedua kalinya. Sebaliknya, saya akan mencebur kembali dalam gelanggang politik dan terus berkhidmat untuk kepentingan rakyat Sabah seluruhnya.